Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan nge-update tentang perjalanan orang misterius yang kayak terjebak di dunia asing sendirian seorang diri yang sempat viral di FYP TikTok. Dan aku udah bikin part pertamanya. Kalau kalian belum nonton, kalian tonton dulu supaya ngerti gimana awal mulanya. Dan aku sempat kelewatan banyak karena dia sempat mengupload video-video baru yang cukup banyak sampai sekarang, makanya aku harus ngelanjutin daripada nanti bakal kepanjangan banget. Dan kalau kalian penasaran, apa sih kelanjutannya ini, kayaknya semakin mendegangkan karena udah mulai ketahuan nih siapa yang mengikuti dia selama ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke videonya. Jadi supaya gampang, aku akan ngejelasin dulu caption dari videonya itu, baru aku nunjukin videonya, jadi gitu ya. Nah yang pertama ini dia nulis caption, yaitu saya pikir saya akan aman. Saya sempat beristirahat selama 2 hari, tapi sekarang ada beberapa hal di luar. Ini tuh kayak berbeda. Itu menghancurkan cahaya saya dari luar dan kayak what the gitu loh. Kayak dia kebingungan. Dan kalau kalian nanti lihat videonya, itu kayak ada 2 mata merah gitu yang menyala dalam kegelapan di luar sana, terus lampu dia tuh kayak tiba-tiba kedap-kedip mau mati gitu loh deh. Coba deh kalian tonton. Lalu selanjutnya dia menuliskan begini, saya tahu Anda semua ingin saya menemukan kuncinya, bukan? Maksudku, aku bisa melihat jika kalian semua menginginkannya, gitu. Jadi, dia sudah menemukan kunci, gitu. Dia mau menemukan, mau mencari kuncinya. Tapi, tiba-tiba lemarinya tuh kayak getar-getar, disertai ada suara kayak haungan, aungan, I don't know itu monster atau apa. Dan kalau kalian lihat di lubang kuncinya itu kayak ada mata gitu yang mencurigakan. Next, dia hanya menuliskan caption, I'm sorry, maafkan aku. Dan di video itu, dia udah menemukan kuncinya dan mau ngebuka itu pintu atau lemari, entahlah itu apa. Dan tiba-tiba, duar NMAX, ada suara raungan monster, serem banget. Lalu next caption videonya itu bertuliskan, saya tidak tahu apalagi yang memprihatinkan, barang-barang di tangga yang kayak barangnya tuh kayak berserakan semuanya, atau fakta bahwa ada 5 lantai di gedung yang sebenarnya cuma 2 lantai. Aneh sih, gedungnya 2 lantai tapi di situ dia menemukan kayak 5 anak tangga. What? Dan tiba-tiba tuh kayak monsternya tuh kayak nggak berhenti mengikuti, mata merah menyala dalam kegelapan, itu serem banget. Lalu next dia menceritakan kalau di sana tuh dia udah 3 minggu sejak matahari terbenam dan tidak pernah kembali lagi yang awal-awal banget itu. Dan dia berpikir kalau saya tuh tidak akan berhasil, tetapi disinilah
dia adanya di sini tempat itu, sesuatu yang akan besar akan datang. Apakah itu? Dan kayak masih sama, tempatnya tuh kayak masih sepi banget, kayak tidak ada siapapun. Dan kalau kalian di situ, apa yang akan kalian lakukan ya? Lalu next, dia berpikir kalau dia mungkin telah menemukan tempat tinggal untuk sementara waktu. Tapi kayak, I don't know, masih serem aja, tiba-tiba ada suara orang lari ke arah dia gitu loh, kayak hah, ini gue pusing sih, apa sih yang sebenarnya terjadi? Selanjutnya, caption videonya tuh cuma bertuliskan error atau kesalahan. Nah, di video itu tuh kayak ada orang cek-cek suara lari. Kayak itu serem dia pokoknya. Tiba-tiba orang lari ke arah lo di lorong yang sangat gelap dan sepi. Kalau kalian di situ, apa yang akan kalian lakukan? Coba komen di bawah. Selanjutnya, dia menuliskan caption begini. Saya pikir saya telah menemukan tempat tinggal dan waktunya untuk bersenjata. Jadi di ruangan itu tuh kayak ada senjata-senjata, kayak ada buat menggiling, I don't know, kayak mesin gitu guys. Itu buat persenjataan dia. Next, dia hanya menunjukkan video singkat dengan caption itu datang dari langit, kepalaku udah nggak kuat lagi gitu. Jadi dia kayak cuma nunjukin sekeliling dia yang sangat sepi, ya gitu aja sih. Oke, selanjutnya dia menuliskan caption. Itu ada seseorang yang hanya berdiri di sana menatap saya, menunggu saya di ujung gang. Saya sangat gugup dan bingung mengapa mereka tidak agresif. Ya, jadi ada kayak sosok, I don't know, makhluk di ujung jalan sana. Tapi kok nggak agresif, nggak kayak monster-monster di film kan langsung kayak lari menyerang. Kalau dia tuh nggak, makanya dia bingung. Gue juga bingung ya nonton ya. Lalu selanjutnya dia menuliskan kalau ini tuh dijalankan lagi, mereka tidak akan pernah berhenti. Mungkin maksudnya mereka nggak akan pernah berhenti mengganggu dia. Ini tuh kayak sebuah teka-teki, sebuah permainan yang harus diselesaikan sama ini orang. Sampai akhirnya nanti kita bakal mengetahui apa ending dari cerita ini ya. Coba kalian lihat. Selanjutnya dia hanya menuliskan kayak di langit lagi. Dan rada gak jelas sih videonya, kayak singkat gitu, cuma nunjukin sekeliling dia gitu, langit-langit gitu.
Lalu next, dia mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan. Saya melakukan yang terbaik dengan sebisa saya, mengingat kalau saya ini hidup di planet yang kosong. Tapi itu siapa yang barusan bakar-bakar itu, nyalain apinya? Dia. Tapi kalau kita lihat memang kayak berantakan gitu sih tempatnya. Terus orang-orangnya tuh pada menghilang kemana ya guys? Oke, next dia bercerita kalau ada seseorang yang sedang memperhatikan dia dan dia bersumpah itu di jendela gitu. Ya, kalian perhatikan ya jendelanya nanti kayak ada sosok yang berdiri gitu loh. Lalu selanjutnya ada jejak kaki gitu di salju-salju itu dan ada sesuatu kayak di truk gitu, entahlah, tapi kok jejak kakinya tuh kayak banyak gitu loh. Tapi tuh kaki manusia, bukan kaki monster yang gede gitu loh. Apakah manusianya tidak terlihat, cuma dia yang terlihat dan dia nggak bisa ngelihat orang-orang itu? I don't know. Lalu selanjutnya dia menuliskan caption selamat tinggal tahun 2021 dan halo 2022, selamat tahun baru. Bentar. Selamat tinggal tahun 2021, selamat datang tahun 2022. Berarti dia setahun lebih dulu dibanding kita. Berarti dia tinggal di masa depan. Kayak gak ngerti. Dia tinggal di planet mana, bisa kalendernya bisa maju duluan ya tahun barunya. Mohon maaf. Hush, hush, hush. Here comes the boogeyman. Don't let him come too close to you. He'll catch you if he can. Lalu next, dia menuliskan caption suara itu datang dari mana-mana. Bahkan saya tidak tahu apakah ini nyata atau enggak gitu loh. Ya sama, gue mikir ini nyata atau tidak. Tapi setiap kali gue mendengarkan suara monster itu, gue tuh kayak merinding tau, kayak takut sendiri. Lalu selanjutnya dia bercerita kalau ada suara yang lebih aneh di langit dan dia rasa inilah yang dibicarakan dalam siaran tersebut, dalam yang suara robot tadi loh guys, yang layar biru tadi itu yang dibicarakan. Itu kayaknya suara tempelan musik dia sendiri yang dia cari kali, yang diedit dia sendiri kali. Oke, selanjutnya dia menuliskan caption kalau apa yang telah kamu lakukan, mengapa kamu harus menjangkauinya gitu loh. Jadi mungkin dia tuh bingung apa yang sebenarnya dia lakukan di sini, kenapa dia harus kayak pergi mengikuti monster itu dan mengunjungi tempat-tempat aneh itu, dan dia cuma menunjukin kayak lorong-lorong gitu sih. Ya serem sih. Iron Eyes Yeast presents Light Out Everybody. Lalu next dia bingung nih, dia nggak menemukan jalan keluar, kayak tiba-tiba pintunya tuh hilang gitu loh. Ini serem banget sih. Ini ya yang gue heran, dia nggak pernah kehilangan sinyal dia atau baterainya habis. Ya kalau baterainya sih mungkin dia bisa ngecas karena kan listriknya masih nyala, tapi kalau connection sinyalnya siapa yang mengoperasikan, sementara orang di dunia dia aja hilang, kagak ada gitu. Lalu selanjutnya dia masih tidak menemukan jalan keluar dan ya seperti itu, dia tersesat dalam kegelapan. Lalu selanjutnya di video itu dia tuh mendengar kayak bel gitu loh, beberapa kali bunyi bel kayak ting ting gitu. Aku nggak tahu itu suara bel apa, pertanda apa. Thank you.
Lalu selanjutnya ini aneh sih, dia mengatakan kalau aku rasa itu adalah bangunan tempat gue tadi di sono. Tapi perasaan dia kayak bangunan itu tuh kayak perasaan gak ada sebelum-sebelumnya, kok tiba-tiba muncul. Itu tuh aneh bagi dia, ya juga aneh bagi gue, dan kalian juga aneh kan. Lalu next, dia masih mendengarkan suara lonceng. Bukan lonceng sih, kayak suara teng teng, kayak suara jam lagi berdering gitu loh. Aku bingung, ini semakin berteka-teki gitu loh, misterius banget guys. Lalu selanjutnya dia ini bingung karena dia menuliskan, saya tidak tahu apakah saya menguncinya atau mungkin saya sendiri yang ada di dalamnya. Jadi dia bingung apakah ada yang menguncinya atau memang dia emang udah di dalam sono gitu. Gue juga bingung maksudnya apa. Dan lagi-lagi ada suara orang gitu. Oh, aku pusing guys. Jadi ini yang terakhir dia posting di TikTok yang paling baru. Dia menuliskan kalau dia itu sudah di situ kan sendirian dalam waktu yang berbulan-bulan. Dan sekarang itu siapa yang mendorong, kayak troli belanjaan gitu tuh siapa yang mendorong. Itu kayak serem banget sih. Gue aja sampai merinding. Kalau gue disuruh gue langsung kabur sih. Kabur, tapi gue berlindung sama siapa, orang gak ada siapa-siapa. Okay, guys, jadi segitu aja updatean kita soal akun TikToknya @whereisthesky. So, kita tungguin updatean-updatean dia yang selanjutnya sampai akhirnya sampai titik ending baru kita bahas lagi. So, kalau misalkan aku ada kelewatan atau kalian punya pendapat-pendapat atau teori-teori tersendiri, coba komen di bawah. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye.